Oke, berangkat dari Desa Kledung. Kita berangkat jam 10.13. Naik gojek sampai di pos berapa ya? Pos 2. Enggak sampai pos 2. 1.5 kalau enggak 1 ya 1.5. Oke, ini dari start perjalanan dari kampung-kampung. Ini ojeknya nggak ngotak, cuk. Kenceng banget, cuk. Kelihatan kalau di video nggak seberapa kenceng sih, tapi ini kenceng banget, cuk. Ya dibandingin aja lah. Kalau jalan kaki sekitar sejam, ini naik motor sekitar 6 menit. Boleh lah dibandingin. Untuk biaya dari base camp sampai pos ojek, pos ojek itu di atasnya pos 1, sebelumnya pos 2. Kayak gitu. Biayanya berapa ya kemarin? Sekitar 25.000 sampai pos ojek. Kalau sampai pos 2 itu 40.000. Iya. Jadi ceritanya kemarin yang ini di motor di depan pas ini. Ini kan serombongan. Ini kemarin ceritanya itu dia terbalik, cuk. Jadi ya gitu, kebut-kebutan, kejar waktu sih katanya. Sampai kebalik mereka. Dia lumayan lah, nambah adrenalin. Tapi seru kalau teman-teman yang suka, yang biasanya kalau suka trabas gitu atau suka trek-trekan, jadi seru, cuk, kalau ini. Tapi yang nggak hobi ya horor sih, cuk. Jalannya ampun dah, batu gini kencang udah kelar. Ya udahlah, ini silakan menikmati dan meresapi perjalanan saya. Udah, nah kan. Main lah, cuk. Nih, pasrah aja lah, udah. Soalnya kalau di pikiranku, yang bawa motor nih lebih paham kondisinya. Jadi ya udah sih, pasrah aja. Pas naik pesawat juga gitu, kita nggak tahu pilotnya, tapi kita percaya. Naik gojek ini kan, si bapaknya ini udah kelihatan, cuk. Masa kita nggak percaya, cuk? Udah, nikmatin aja. Tapi nggak bisa menikmati pemandangan, cuk. Serius. Ini cuman ya kayak gini loh. Nah kan, itu tipis banget, cuk, tadi. Nggak tahu ya. Emang semua ojek gini kali ya? Main. Ini bapak-bapaknya full skill semua sih, cok. Nih di depan ini, nah kan, cok, dia bonceng 3, carrier 2. Ini gila sih. Tahu lah. Ini nggak paham nih, berapa hari sekali ya nyervisin motor dibuat jalan kayak gini. Mungkin seminggu sekali kali ya ganti konesnya. Saya di sini cuma bisa diam dan berdoa.
dan juga lebih seringnya cowok. Udah, kata-kata itu yang sering terlintas. Cowok. Brengsek. Main. Ya, harapanku sama bapak-bapak tetap hati-hati ya, Pak. Sehat selalu. Apapun kondisinya, tetap naik ojek solusinya. Jadi menurutku kalau ini ekstrim ya? Ya ekstrim, soalnya kan dengan medan kayak gini boncengan cuy. Kalau terabas kan yang ngendarain yang kan nggak boncengan cuy. Jadi tahu seberapa ini harus kenceng atau enggak, harus gimana kan kita tahu ya. Masalahnya di sini lu dibonceng, lu nggak tahu nih kapan harus ngerem, kapan harus gas. Kayaknya sih rasanya ini digas terus cuk, nggak ada tuh kata rem, kayak nggak ada fungsi kayaknya kalau rem di sini. Kalau menurutku mending terabas serius, bisa kira-kira sendiri, bawa motor lu sendiri, kagak boncengan, kagak pakai kerin dong. Tapi jalan kaki juga jauh, sejam bro. Kita sampai di pos ojek. Hampir 7 menit enggak sampai. Dengan jalan kaki sekitar sejam mungkin. Mas, review ojeknya, Mas. Terlalu parah. Berisik, nyawanya double tuh mas. Double. Asli double. Review ojek. Jemput. Review ojek. Gemeter segelku. Anjir ini. Nyawanya double, cuk. Serius. Ekstrim, cuk. Ekstrim, cuk. Jadi pada intinya apapun kondisinya tetaplah ojek solusinya. Cuk.